Halo guys, kembali lagi dengan After Gameplay ID di sini. Jadi di video kali ini gue mau berbagi sedikit info. Jadi tadi barusan ya Genshin Impact yang ada di officialnya di fanpage Facebooknya itu sedang membagikan beberapa tampilan karakter baru ya sepertinya. Dan kemungkinan karakter ini akan hadir di 3.1 setelah 3.0 nanti. Dan ada 3 karakter baru guys yang akan hadir yang ditampilkan oleh Genshin Impact di sini. Nah di sini ada karakter Chandachi. Ini sepertinya bacanya gue nggak tahu ya, entah Chandachi entah Candace, gue nggak tahu lah ya. Dia ini Hydro dan katanya itu rumornya bintang 4 ya, untuk bentukannya seperti ini guys. Kemudian ada juga karakter selanjutnya yaitu ini Nilo. Ini katanya emang akan hadir di 3.1 ya, dan udah dikonfirmasi kemungkinan sama Genshin Impact guys. Nah kira-kira seperti itu. Kemudian ada karakter yang ketiga namanya Chino ya. Jadi Chino ini karakter yang seperti kalian tahu Electro, dan ini katanya bakalan hadir juga di 3.1. Dan ya, tiga karakter ini udah diumumkan oleh fanpage-nya Genshin Impact dan kemungkinan akan hadir di 3.1 nanti guys. Jadi ya, untuk konfirmasi selanjutnya kalian tungguin aja nanti infonya ya. Di sini gue cuma memperbagi info seperti ini guys. Jadi untuk kalian yang mau nabung, mungkin yang untuk mau nungguin Chino atau Nilo, mungkin kalian tinggal tabung aja primo game kalian dari sekarang. Untuk desain karakternya lumayan juga ya. Ini kayaknya karakter yang tipe shield gitu, tapi gue nggak tahu ya gameplaynya seperti apa. Mungkin nanti bakalan ada banyak bocoran guys, cuman ya kalian tunggu aja ya untuk officialnya. Ya mungkin segini dulu ya video kita kali ini. Kalau kalian suka video ini jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Dan jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.